Menjalankan usaha betul-betul dari nol di tempat pasar otomotif yang ada di Jakarta Pusat. Dan hari ini saya akan melihat lagi kita mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai prinsip yang kuat, dan mempunyai rasa ingin bertahan hidup di suatu ibu kota dan ingin mencapai cita-cita saya dari kecil, di mana saya ingin menjadi orang yang tentunya sukses tidak kekurangan. Dan akhirnya selama saya berhijrah hampir kurang lebih 10 tahun, saya menjalani proses waktu demi waktu, kita jalani dengan sepenuh hati, dan akhirnya Tuhan pun sayang sama saya, dan akhirnya sekarang kita pun mempunyai konsumen yang banyak sekali, terutama di kalangan-kalangan orang-orang penting di Indonesia, kalangan artis, kalangan pejabat, dan kalangan apapun itu kalangannya, banyak sekali yang orang sudah mempercayakan ke tempat saya. Dan hari ini saya memperlihatkan buat kalian semua kisah awal saya merintis di bidang jok mobil atau yang tahu ini di interior mobil. Tonton terus video ini, saya akan menunjukkan semua kalian gimana proses saya dari tahun di 2010 sampai sekarang. Saya selalu memperjuangkan yang kalian bisa melihat untuk saat ini. Disinilah tempat kami belajar dari mulai menjahit, dari mulai bongkar pasang di bagian jok, dari melihat mobil-mobil dan setiap hari. Dan akhirnya di 100.000 subscriber ini, banyak sekali yang sudah tahu arti klasik. Inilah kios-kios dari awalnya saya berjalan hanya ukuran 3x3 dan menggunakan satu mesin jahit. Di situ pun kita mengerjakan dengan ciri payah saya, keringat saya sendiri. Jadi semua apa yang diberikan untuk saya terima kasih pada Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup saya.